Gebrak-gebrak kok masa nek dene nganti omahku ambruk sing tombo sapa? Ini kok rumah bisa ambruk nih gimana ceritanya mau ambruk gimana ceritanya makanya. Kena ana gempa bumi, gempa. Orang nganggo el gempa bumi. Nah, kuwi padha kaya cangkem. Kaya cangkem. Nah, ini kalau rumahnya kayak gini, ini dibenerin. Caranya adalah Pak De, aku tak jualan ini dulu, nanti kalau dapat keuntungan tak bagi beberapa persen ke Pak De. Tapi Pak De harus deposito dulu ke aku. Halo, buat berangkat nonton Blackpink ini dulu. In your area, ngono-ngono kuwi lho. Area parkir. Ini lho sudah ada. Tadi ada Mbak MLM itu bilang kalau bisa jualin ini nanti aku dapat gratis dua tiket. Kuwi urusane cah nom aku radong. Pak De kuwi mikir uripe demo metok kon mikir etiket kuwi malah saya bunek. Ngopo? Mboten. Rumah kamu sing duwe HP kowe aku yo duwe. Duduk dulu makanya nih kita ajak bisnis. Wegah. Nah kowe arep bisnis aku bisnis pari. Polowijo. Spa. Apa? Spa. Ono lokasine apa? Mbengi ku ora ngimpi apa-apa. Tekan wedokan lurih. Pak De, sebuah anugerah bukan? Ah! Bukan semena apa anugerah. Wong anune gerah kok enak. Anu awake gerah, anugerah kok iki. Lah iya anugerah maksudnya tuh warisan. Ora warisan. Kalau fokus e ngomongan ngado, mulane ngomong dipikir sih. Pak De. Hei. Tak kasih tahu dulu, ini enggak ya. Kemarin bilang sama aku tuh loh. Tadi bilang sama aku. Nanti kalau jualin ini biasanya 500 ribu, kasih kamu 800 ribu. Murah banget tuh. Gitu bener Pak De. Mas, nilai gundulmu bijikin biasa. Mbak, ini nih aku belum kejual ya, Mbak. Tapi... Loh, ya gimana caranya pakai medsos? Hai guys, aku punya tiket belum. Pak De, pegang dulu. Pak De, pegang. Ya ini, tolong. Pegang. Medsos. Pak De. Goyang Pak De. Tuh, dua, tiga. Wong tuwa digawek-gaweke. Pak De kalau enggak bisa ngasih apa namanya ponakannya itu. Tetap enggak mau ngasih duit. Enggak mau. Pak De. Ismet. Apa? Lu nanya. Pak De tuh enggak lihat peluang. Lah yo hasilkan Pak De dong. Enggak bisa dia
diajak maju. Pak De ini kan udah susah. Ini manuknya banyak nanti busung lapar loh gitu. Kok gue bisa ngerti manuk busung lapar? Dia aku kuliah ini jurusan apa ya prodimu? Coba lihat rumahnya, mana jendelanya ini, mana? Aku itu sekarang aku jendelanya urung tak buka. Makanya tuh, karena saya tuh pengertian sama Pak De. Pak De ini kan keadaan ekonominya sulit. Nggak, Pak De. Pak De itu kan keadaan. Penganiayaan kok nggak bintang-bintang. Wah, bisa aja, Pak De. Pak De ini kan keadaan ekonominya sulit, tidak bisa membantu. Begitu sulit ekonomi Pak De. Zaman ini menghasilkan. Zaman ini sesuai karo genre ini. Nek aku tok tanggapke campur sari, oke. Okay. Ini nanti juga bisa. Iya, ini dan pembukanya ini nanti campur sari. You used to be my party girl, cahil aku ngeteni tekamu. Pade senang, pade senang, pade senang, pade senang. Obong ya. Mbak, kayak gini loh pade saya itu sudah minta-minta loh dari kemarin enggak dikasih-kasih. Saya beritahu ya, sebenarnya oke aja. Enggak mau saya beritahu. Sabar. Saya beritahu aja gimana. Apa pade itu dari kemarin ngomongnya beritahu. Woi, kandani. Kalau kita nggak dah ready wah wes lighting wes sound Pakde Parti, Mbok sing tau kasih tau. Maju sithik pemikirane lho, Parti. Ora. Maksude maju pemikirane ora maju wonge. Engko sik to. Nek aku reso menikmati kepiye? Nek ndelok ting begijik ning dhuwur kono kae. Itu namanya koreo ting begijik. Lah iya. Alah koreo itu murah semene dicilan, diputar. Bangan itu 800. Nih, lah Pak RT. Kowe sak kontainer lho. Pak RT iki anu ikine iki. Ayolah, nah maju lah Pak RT. Orang itu maju ya boleh, tapi harus diukur dengan kemampuan. Saya ini aku njur nekake penonton penggemar banyak sekali. Itu apa mudah, Bu? Gak bisa. Pokoknya mau berangkat. Ah, gede itu umbar leher rampok. cocok jangan. Gede itu umbar. Cocok itu. Sopo ya? Situ. Oh, kabel udah bahagia kok. Wis tak siap ke alat anyar juga ngumpul. Profesor. Kompresor. Bikin kayak profesor. Kompresor. Ini bedo. Jarak jauh, nendong dia Ivan. Oh, anu. Apa ngumpul nih aku? Bluetooth. Ape, itu balik, ape, itu balik, ape. Ape, uang negara larang, nyok. Pak RT ini masih seneng, dia susah dewe. Nek dia seneng, ini memang susah. Aku nek bisa menikmati piye. Nganggo headset. Ngoke, yang penting tuh disupport. Masa lo, sayang.
saya itu ya sudah minta sama Pak D dari kemarin-kemarin. Nah. Gua tunggal wae. Tiket meneh kok. Lho tentu. Rupa wis loket meneh. Wah, ini darurat ini, Dik. Bahaya mengancam, Dik. Niki urjin. Gua tumbal. Tumbal kabeh piye to, Pak Dik? Apa to, Pak? Piye 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 ana apa to? Pas movie iki diantem ning lapangan lho. Sik, iso. Masih iki dorak. Apa no? Masih diantem yo, Sik. Pas movie kalau iki diarak-arak diantem. Wah, diduak-duak pe. Keamanan, parani keamanan. Parani. Yora. Gara-gara Pak D ini, Pak RT ini. Si Mbak Andi saya tahu nanti, kalau orang lidok udah ini daplok. Yang namanya mengadakan event, itu juga semudah membelak kita sampai tangan. Loh, kok tenang, Pak? Apa? Haji kayak kata buka itu. 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 Jangan, Pak RT. Bisa, gak jatuh ini. Mati lho. Bareng. Tak patah nek. Mati. Mati lho ya mati patah iki lho. Sik durus masale opo? Durus. Aja-aja waton ngawur. Iki durus ngomong le masalah. Itu cucu. Aku arep soten kungfu panda. Bangun. Aku diatemi wong kok ngantemi kok titis to? Titis piye? Adeke ngantem nengen aku ya ndo nengen to. Nek tak antem tangan iki ndo ngene wae. Wah, ke biasa kudu tak kenake mata. Wes rasa nyanyi kaya Blackpink. Nyanyi piye lara nangis kok nyanyi. Oh, tak ora lagune kok. Isih lara? Isih tak prese. Padahal KTP di pres. Ora kowe kok. Lah iki ngapa, Mas? Lah aku wis ngundang wis nang panggung siap ngono kae. Sinten? Kuwi sing si acara Blackpink kuwi. Boleh teko kok organ tunggal. Lah piye kok organ tunggal? Lah aku udah jualan lho. Lah iki? Lah organ tunggal nang aturane nggon ke botek kae. Blackpink iki boleh BLEK. Black. PING. Akan Blackpink. Tak kerasa yang grup Nobel macam hal gentung galak kui. Aku. Penyanyi ni apa penyanyi ni? Penyanyi ni apa mau? Penyanyi ni ki ngono kaya nanti. Ngapa kau nak? Apa? Lalu apa? Jadi Blackpink itu apa? Ini ya Mas. Apa lah? Satu turunan ketoyan aku satu turunan pirang-pirang sih goblok ya. Yang wah, ngece Pak D! Iki, weh! Saplok lah, bengu! Weh, undang Pak D, aku buat jenis apa? Pak D! Yang namanya buat event, itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pertama kali harus tahu situasi. Kedua kali, kamu jangan kemakan euforia. Orang mengadakan event sukses, untungnya banyak, lalu kamu iri, saya harus mampu melebihi dia. Jangan ikut-ikutan tapi berpikir. Inilah akhirnya. Rekane arep golek untung tanpa petung, akhirnya buntung. Masuk.